Tentu Boy tentunya menghadapi Macau kemarin bermain dengan lugas sekali, dan sebuah tendangan keras tadi dari Samuel Eko melayang di atas Mistar Humud Aldahan. Iya, ini yang dibutuhkan dari kualitas seorang Samuel Eko, pemain yang sudah mencetak 4 gol dari 2 pertandingan yang dijalani, Macau 1 gol dan kemudian ketika menghadapi Afghanistan pada saat itu. Hanya sayangnya memang kalau untuk menjadi juara grup kita lihat cukup berat ya, karena betul, golnya pun juga harus selisih 5 ya Muarif ya. Oh, nyaris saja tadi. Untung sih dijaga ketat tadi oleh Evan. Ya, tadi kita lihat bagaimana Muat Alasiri yang nyaris saja bisa space ya. Betul. Agar tidak diambil. Oh, bahaya kali ini. Oh, hampir saja, hati-hati kesalahan dilakukan oleh Ahmad Habibi Muarif. Iya, sangat harus berhati-hati Ahmad Habibi. Tidak ada pressing sama sekali, tidak ada pressure, tapi bagaimana cara dia passing tadi? Passing yang tidak akurat. Yang apalagi kemudian, kalau kita lihat ya, Latinnya Brazil itu ya dari Spanyol ya. Betul. Oh, hampir saja tadi. Ada ruang ya, selalu ada ruang, ada kesempatan dan tembakan-tembakan yang sangat mengancam gawang dari Indonesia, dari Ahmad Habibi yang beruntungnya memang. Kita menjadi agak bingung untuk positioning mereka. Betul. Ya, kita lihat di sini dan oh! Ya, sebuah pelanggaran ya, jelas ya, dorongan tadi yang dilakukan. Ini seperti tadi ya, terlambat untuk apa bisa dikatakan juga kameranya ya. Betul. Tadi. Sehingga ke gawang pun juga kita tidak bisa melihatnya dengan jelas. Terlihat jelas ya. Ya. Nah, sekarang baru kelihatan. Bersih. Kita lihat Fares sekarang. Bahaya kali ini dan hampir saja tadi Bung Maruf. Justru dia menendang ke sisi yang tidak diduga. Betul. Sama sekali tadi oleh Ahmad Habibi. Tapi untung masih bisa diantisipasi. Oh, ini dia. Kita lihat sulit sekali ya ketika para pemain dari Saudi Arabia memasang badan di sana ya. Iya. Karena memang akhirnya postur juga pengaruh ya. Pengaruh ya, pasti. Betul. Itu juga harus butuh hitung-hitungan ya. Karena ini layaknya pertandingan final sehingga sangat dibutuhkan kalkulasi. Oh, ini dia kesempatan. Oh, pelanggaran. Dan kali ini harus bisa gol. Ah, sayang sekali tidak jadi tadi golnya. Apakah pelanggaran dulu? Atau kata di saat kita lihat tadi tidak ada pelanggaran. Tidak ada pelanggaran. Ya, di sini kita lihat. Oh, harusnya ada Muarif. Ya, lebih karena situasi bagaimana advance. Masih ada sekitar 11 menit lebih untuk bisa menyamakan kedudukan. Oh, Arab Saudi sekarang berkesempatan dan untung saja. Kita lihat tadi bagaimana Muhammad Alasiri cukup egois ya, dia langsung melakukan tendangan padahal rekannya ada minta ada, bola tadi. Ya, sudah menunggu berada di dekat gawang ya. Kita kalau di passing ini lain cerita ya. Betul. Firman. Masih Firman. Firman! Oh, sayang sekali. Terlalu tinggi tadi tendangan dari Firman. Iya, butuh situasi seperti apa lagi untuk bisa melakukan sebuah tap on target ya. Karena memang...